Assalamualaikum semua, welcome back to my channel YouTube guys. Apa kabar korang semua? Semoga korang berada dalam keadaan sehat, sejahtera dan dimurahkan rezeki selalu. Dan korang doakan untuk saya juga sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, InsyaAllah. Semoga kita Allah sayang kita semua, semoga Allah ampunkan kita semua. Okay guys, hari ini saya telah test, nak cuba try test tengok kamera baru aku ni macam mana dia punya pergi, macam mana dia punya video, macam mana dia punya kualiti gambar, kan? GoPro Hero 11. Hari ni saya telah rakam menggunakan GoPro Hero 11 dan tangan saya pun tak apa nak lenguh lah kalau pakai GoPro Hero 11 ni, sebab tak terlalu berat nak pegang kamera ni guys. Okey, video kali ni saya nak pergi ride saja, nak ride-ride santai hantar bini saya. Selepas hantar bini saya, saya nak pergi PPUM, klinik dentist mereka kat sana. Saya nak cabut gigi saya yang ujung ni, kan. Tengok apa kata mereka, boleh tetap buat ramai orang ke tak ramai orang. Jadi korang layan je video saya sampai habis. Kita tengok kualiti motor kamera kita ni atas motor. Kita on board sekejap lagi. Jom follow saya, stay tune channel YouTube saya ni. Tolong please tekan butang subscribe, teruskan support korang untuk channel YouTube saya ni. Semoga saya ada semangat-semangat nak buat video-video akan datang. Jadi stay tune dekat video saya sampai habis. Jangan lupa tekan butang subscribe yang pernah alhamdulillah aku buat, cuba buat yang terbaik untuk korang, kualiti kamera yang terbaik untuk korang. Jadi jom kita layan video ni sampai habis, stay tune. Okay guys, ini ni kita right hantar bini pergi kerja. Lepas tu saya nak pergi cabut gigi guys. Dah lama tak on board atau motor. Korang mesti rindukan AVX saya ni. Nanti saya akan buat video lah, motor Honda RSX saya tu ada lagi. Biar saya pakai pergi kerja. Hari ni korang layan dulu AVX. Okey, saya pun nak tukar set mirror saya ni, nak pakai set mirror viral. Kalau korang tak bagi cadangan pakai set mirror apa, dah bosan dah tengok set mirror ni. Tapi set mirror ni pun selesa juga kalau pakai, kan. Sebab apa, nampak, kita nak tengok belakang nampak apa semua. Okey, hari ni korang layan video saya, kita try tengok AVX ni, kan. Korang mesti tak pernah tengok yang baru-baru nak tengah nak liki-liki MVX nak ambil, best ke tak best MVX ni. Korang layan lah video ni, kan. Best ke tak best bila kita bawa motor automatic ni, bila atas jalan jam, kan. Korang tengok nanti kalau aku redah jam tu macam mana, best ke tak best, kan. Memang pulas je, kan. MVX ni memang selesa pakai, sangat-sangat berhati lah kalau pakai MVX ni. Tak rugi bro pakai MVX sebenarnya. Tapi saya ada projek baru lah untuk channel YouTube saya ni, projek motor. Sebab saya buat projek kereta ke projek apa pun, orang tak nak tengok video saya, orang tengok projek motor saja, kan. Jadi bila orang tengok projek motor, jadi saya nak buat projek motor yang terbaru. InsyaAllah saya doakan, korang doakan saya supaya dimurahkan rezeki, kan. Kalau dimurahkan rezeki, masing-masing kita Allah murahkan rezeki masing-masing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa kita berselawat ke atas Nabi Muhammad kita guys. Okey korang, alhamdulillah hari cuaca sangat baik pagi ni. Dan keadaan gigi saya pun tak adalah terlalu sakit. Jadi hari ni kita pergi check lah doktor supaya boleh cabut lah. Kan, dah tak sanggup lah nak komor-komor hari-hari, kan. Nak gosok setiap makan, gosok gigi semua. Hari ni kita kasi cabut lah guys. Korang layan lah video ni sampai habis. Tengok jalan jam macam mana aku redah jalan jam ni, kan. Selesa main pound. Macam mana main pound MVX ni, cukup selesa bila kita bawa dekat
redah, traffic light ke nak redah. Kita main brake ke. Main brake, kita pulas. Kita main brake, kita pulas. Pulas. Yeah, tak payah nak tekan-tekan gear, nak tekan clutch, nak tarik clutch, nak tekan gear. Tak payah. Pulas je. Kerja delivery pun tak adalah rugi banyak mana pun kan. Orang kata minyak kuat tak ada. Macam korang makan kereta auto dengan manual. Kalau korang pergi jalan jauh atau nak jalan benar, automatic lagi best guys. And hari ni lah baru dapat borak-borak naik motor. Kemana nak buat video pasal kereta, kau mu tak nak tengok. Teman buat video pasal motor je lah. Nanti kan ada projek terbaru dekat dalam channel YouTube saya ni. InsyaAllah doakan supaya cepat projek tu sampai kat Malaysia. And saya terus booking. Harap jadi orang pertama lah pula. And nasib koma dia jadi orang pertama. Teman ni jadi orang apa? Pertama tak hari. Asyik koma je orang pertama. Teman pun nak juga jadi orang pertama. Bahasa apa teman cakap? Negeri mana teman cakap ni? Perak? Inilah suasana KL. Kepada orang-orang KL ni pergi kerja macam mana? Baik-baik tengok. Busy benar. Orang-orang kampung ke nak datang bandar ni, kau sanggup hadap jam ni, bolehlah datang ke bandar ni cek kerja. Kalau tak sanggup, lupa kau je lah. Dengan jam, dengan kereta banyak, dengan orang motor ni. Tengok. Sanggup ke koma? Inilah suasana Kuala Lumpur. Suasana pagi di Kuala Lumpur. Orang pergi kerja, sibuk pergi kerja. Inilah dia suasana ni. Dengan jamnya, dengan apanya. Tengok. Boleh datanglah ke Kuala Lumpur ni. Cari kerja banyak, kerja kosong ni Kuala Lumpur ni. Tapi sanggup kan tak sanggup je lah nak ajak jam ni dengan nak tempuh makanan mahalnya kat Kuala Lumpur ni. Tak ada yang murah dah kat Kuala Lumpur ni. Teman ni rasa macam nak pindah je luar bandar. Tapi macam apa kedai je. Bandar hidup sekejap ke, lepas tu bosan. Sebab dah biasa dengan suasana Kuala Lumpur ni. Kau tengok. Ini baru sikit tu. Pagi-pagi tu. Jam tu. Tengok. Jangan laju-laju. Motor-motor semua sekalian. Bila jalan-jalan yang celah memang nampak clear depan tu. Jangan laju. Takut orang melintas mengejut. Motor keluar mengejut. Payah. Nak beri. Kita santai-santai udah lah. Jalan-jalan jen ni. Tengok. Relax je kan. Tak payah nak kerja kerja. Nak main gimana? Kalau kerja kerja pergi hospital cepat lah. Tengok. Celah. Tengok. Senang tak? Tak payah nak. Nak pulai-pulai. Tekan brake. Tekan minyak. Tekan dia. Senang ke? Udah dah tepi bas blok. Panas ni. Engine bas ni. Ini terpilih ni lama pula. Belah ini kena
apa korang ejen. Belah sini pun ada juga nak pergi kerja. Ya, belakang-belah sana je pergi kerja. Belah sini pun ada juga nak pergi kerja. Kenapa lama sangat hijaunya belah sana tu? Belah sini merahnya lama, hijaunya kejap. Aduh, setting pun tak ngam. Sama-sama adalah, sana lama, sini lama. Apa hati? Dah 9.30 lagi 7 minit. 9.30. Kerana korang sanggup hari tak pagi-pagi pergi kerja ni? Itu baru KL. Belum kerja kat Singapura, kerja kat Singapura lagi teruk. Daripada Johor nak ke Singapura, aku buat apa nak keluar rumah? Sampai tempat kerja lemah. Taman ni pun dah lemah dah badan ni. Hari-hari kerja nak bangun pun susah dah. Kalau dapat tidur tu hari suntuk, best ni. Tapi apakah daya, tak cuti pun kena kerja, kena buat kerja, kena bangun, tak kerja, tak ada duit lah teman. Jauh lagi. Aduh. Cepat jalan. Dah hijau tak nak jalan pula masing-masing. Alah, tumpul teman ni. Ini teman dia lambat. Mana nak pergi kerja ni lah. Lepas tu pulih. Kan tenang. Okey. Wah. Tiga plus. Sampai. Wah, tahu kat mana ni? Ini lah Sogo Kuala Lumpur. Sekarang Sogo ni dah banyak tempat ada. Salam ada, Kuala Lumpur ada. Sekarang Kuala Lumpur. Yelah, teman nak turunkan bini tu main dulu. Nanti kita jumpa lagi. Kejap lagi. Okay. Kerja elok-elok. Jangan nakal-nakal. Bye. Sekarang dah menghampiri pusat perbuatan Universiti Melaya. Harap-harap tak ramai orang lah. Nanti dah lepas cabut ke nanti aku update semula video. Nanti korang, saya tak boleh lah nak bawa kamera dalam ini. Jom tengok apa pula kan. Saya ni pemalu orang. Okay, takpelah. Kita try tengok macam mana kita update nanti ni. InsyaAllah, mudah-mudahan korang dan teman ni berjaya menjalani proses mencabut gigi teman. Dah tak ada repair lah ni. Tapi sebenarnya tak ada busur, dia biar hujung-hujung tu je. Dia macam termakan sikit kan. Apa, nanti dah lepas cabut teman update semula lah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Senang sikit kira kos dia. Saya tengok ramai juga orang atas ni. Yalah, klinik gigi kat luar ni cas melebihi orang kata pendapatan kita kan. Dia nak keluar sekali tu kan, tapi tak nampak. Aduh, tapi dari sini lebih mudah lah. Allah mudahkan urusan kita semua. Allah sayang. Semoga Allah merahmati kita, mudahkan urusan. Jadi tak ada apa-apa lah yang tak boleh dilakukan. Okay, insyaAllah, mudah-mudahan Allah masih lelah sedang lawan malah disini. Semoga kita sambung lepas.
Alhamdulillah dah selamat cabut gigi aku. Tak maafkan korang, ada kapas kat sini, tahan darah dia. Dah selamat sampai rumah. Jadi terima kasih kerana sudi menonton video saya sampai habis. Semoga korang dimudahkan rezeki yang banyak dan diberikan kesihatan baik. Alhamdulillah, Allah mudahkan urusan kita semua. Bye-bye. Tak ada yang cakap banyak. Jumpa lagi ni video datang. Assalamualaikum, bye-bye.